Perkenalkan, nama saya Joanna Patricia, NPM 19331002 dari Prodi Arsitektur Universitas Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan maket dari Japanese Tiny House untuk mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur. Let's get started! Yang pertama pada layout, saya memilih layout dua kolom untuk menyeimbangkan antara tulisan dan gambar, serta menyempurnakannya dengan warna abu-abu. Karena abu-abu merupakan warna yang netral, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Japanese Minimal House. Minimal House atau yang biasa dikenal dengan minimalis menampilkan wujud-wujud yang murni dan minimal serta bentuk-bentuk yang simpel. Dengan populasi lebih dari 100 juta orang, di daratan yang lebih kecil daripada California, lahan kosong bukan merupakan sesuatu yang murah di Jepang. Tinggal di apartemen lebih diminati, dan mempunyai rumah sendiri merupakan hal yang sangat mahal. Dengan begitu, salah satu arsitek Jepang bernama Yadokari dan Azumaya mempunyai ide untuk membangun rumah minimalis yang seharga dengan satu mobil baru. Dengan luas bangunan 13 meter persegi, rumah ini cocok untuk ditinggali oleh keluarga mini dan tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati angin. Lalu lanjut ke interior. Interior merupakan tatanan dalam rumah atau perabotan furniture di bagian dalam rumah. Di dalam rumah ini, warna coklat sangat mendominasi, sehingga bagian dalam rumah terlihat nyaman dan hangat. Terdapat emergency exit yang terletak di belakang rumah. Emergency exit sendiri merupakan jalur khusus untuk keadaan darurat. Lalu maket. Maket merupakan miniatur atau model suatu bangunan yang akan dibuat guna untuk memvisualisasi rancangan struktur, interior, eksterior, maupun site plan dalam bentuk 3 dimensi dan mempunyai skala. Untuk maket kali ini, alat bahan yang saya gunakan adalah kertas padi untuk alasnya dan untuk dindingnya, kertas mika bening untuk kacanya, cutter, lem Korea, ditambah kertas kinstruk untuk bagian interior. So, ini hasilnya. Forget to like, comment, subscribe, and share to your friends. See you on the next video. Bye!